bin Muhammad Al-Ghazali. Di dalam salah satu karya terbesarnya dia telah menegaskan kunci kebahagiaan adalah mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara otomatis tidak ada rumus dan jalan seseorang mampu meraih kebahagiaan yang hakiki manakala tidak mengenal beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang hujan ini, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita semua. Seluruh yang hadir, saya doakan dari santri-santri yang bahagia dunia akhirat. Sa'id juga berdoa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nuran ladzi unzila ma'a ulaika humul muflihun ay farizun." Allahumma shalli ala Muhammad. Sing nomor loro, wa azzaru ay wa adzabuhu. Bondo nyurik sing mesti bisa ngeteno bagian dunia akhirat ngaguno Kanjeng Nabi. Lah ngaguno Kanjeng Nabi boten cukup memperingati hari kelahirannya, boten cukup sekedar membaca sholawat dan salam kepadanya. Sing paling penting ngaguno Kanjeng Nabi, kita mampu tampil menghidupkan sunnah-sunnahnya. Lebih-lebih bila sunnah tersebut ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mau bantu takon apa ono sunnah dinaliki ditinggalkan kebanyakan manusia. Saya jawab ada. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang IT, apa yang dinamakan silaturahmi hari ini tergerus oleh sosial media yang ada. Ono Twitter, ono blog, ono jejaring, ono SMS. Sehingga silaturahmi mulai tergerus. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man ahabba ayyusata lahu bi rijlihi wa yunsa'ala fi azali fal yasir rahimah." Betapa tenang. Barang siapa yang gemar dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia gemar bersilaturahmi. Wa sallallahu Muhammad. Lebih-lebih situasi ekonomi yang semakin tidak menentu. Banyak orang dilanda kekeringan rohani, banyak orang dilanda kekeringan akhlak. Maka jamaah Riyadhul Jannah harus tampil di depan menjadi penyebar semangat, penggerak bagaimana umat tetap istiqomah di jalan Allah, di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 4, wattaba'u nuran ladzi unzila ma'a, mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Pondo lurik sing mesti bisa ngeteno bagian dunia akhirat, mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Mari kita jadikan Al-Qur'an sebagai imam. Mari Al-Qur'an kita jadikan tempat kembali tatkala kita dihadapkan kebingungan, tatkala kita dihadapkan kesulitan. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, "Wa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Yang pertama ini menggunakan isim ma'rifat. Yang kedua menggunakan isim nakidah. Bagaimana be? Yang pertama menggunakan isim ma'rifat, yang kedua menggunakan isim nakidah. Mengandung pelajaran berharga
satu kesulitan solusinya bisa lebih dari 1.000, 2.000, 3.000. Apa? Solusinya lebih banyak daripada problem yang kita hadapi. Mustahil Allah SWT memberi beban di luar kemampuan hambanya. Seluruh yang hadir saya doakan dari santri-santri yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam beragama.